depan daripada hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Sebenarnya kita tak sedar dunia kita dah makin lama makin tua. Apa saja yang berlaku di dalam bumi ini semua sudah mempunyai kerosakan. Itulah yang saya nak sampaikan kepada penonton tu, adalah satu kesedaran. Baik udara dia, baik hutan dia, baik kesekitaran dia. Dia bermula daripada keadaan-keadaan yang mengejutkan. Makin lama makin saya rasa tidak dapat dibendung oleh masyarakat dunia. Suatu perkara yang saya lihat dia tidak pernah berlaku pada 10 tahun dulu, hari ini dia makin lama makin meleluasa. Jadi bila saya diberikan ketukan oleh Allah SWT bahawasanya merujukkan kepada kata-kata dia sendiri dalam Al-Quran itu sudah mula timbul. Ciptaan kita sebenarnya akan menghancurkan dunia, kerana itu rasa dia. Harapan saya adalah supaya bumi ini dalam keadaan aman. Manusia-manusia di dalam bumi ini juga dapat berasakan tanggungjawab, supaya kita ni tidak mati di dalam kesesatan. Cabaran dia sebenarnya biasalah, dari segi idea yang nak menetapkan dia, yang mana munasabah dengan tak munasabah. Selain dia perkara-perkara teknikal, termasuk komitmen-komitmen penari. Cabaran saya tahun ini untuk karya lebih berkurangan, kerana saya mempunyai asisten yang agak mengetahui akan seluk beluk untuk melakukan koreografi. Maka itu saya berikan tanggungjawab mereka